Gracias, yaitu gerakan sayangi ibu untuk cegah anak stunting, merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mendapat pendanaan matching fund tahun 2023 dengan mitra PT Kalpe Nutritional atau PT Sanghyang Perkasa. Program ini merupakan bagian dari program pencegahan stunting dengan sasaran ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif. Berbagai penelitian menunjukkan ASI eksklusif merupakan salah satu intervensi yang efektif untuk pencegahan stunting. Program Gracias ini juga merupakan program berkelanjutan dari program yang sudah dilakukan berupa pencegahan stunting pada ibu hamil yang telah dilakukan oleh Universitas Yarsi dengan mitra PT Kalpe Nutritional pada tahun 2022 di Lokus Stunting, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Inovasi pada program ini adalah pendampingan berlapis dari pendampingan ibu menyusui, pendampingan pada keluarga, dan pendampingan pada komunitas. Program ini juga diperkaya dengan pendampingan kesehatan mental pada ibu menyusui. Rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan adalah advokasi dan perizinan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Puskesmas Kresek. Hasil dari kegiatan ini adalah dukungan penuh dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk program Gracias. Juga adanya penanda tanganan dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Universitas Yarsi, dan PT Kalpe Nutritionals. Pembekalan mahasiswa KKN yang akan turun terlibat dalam program ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dasar tentang stunting, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan HB, dan praktek analisis asupan makanan dengan NutriSurvey. Pembekalan kader yang bertujuan melakukan sosialisasi dan pembekalan pada kader yang akan terlibat di program ini. Sosialisasi ke responden ibu menyusui. Kegiatan ini dilakukan di 5 desa sasaran di Kecamatan Kresek, yaitu Desa Kemuning, Koper, Madrasana, Ranca Ilat, dan Renget. Penjelasan berupa program kegiatan dan pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan, serta adanya konseling dengan ASI eksklusif. Pembentukan tim konselor keluarga dan komunitas. Tim ini terdiri dari kader posyandu dan ketua majelis taklim di 5 desa sasaran. Materi yang diberikan antara lain tentang stunting, cara konseling ASI eksklusif, dan kesehatan mental. Juga dilakukan simulasi konseling dengan fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Distribusi susu mulai dilakukan setelah ibu hamil melahirkan, karena ini adalah program lanjutan dari program pencegahan stunting pada ibu hamil. PT Kalpe Nutritionals mengantarkan susu ke Puskesmas Kresek dan kemudian susu ibu menyusui didistribusikan ke tiap desa oleh kader yang bertugas di setiap desa. Pemantauan minum susu juga dilakukan oleh kader seminggu sekali dengan melakukan home visit dan pemantauan lembar pemantauan yang diisi oleh ibu. Pemantauan status gizi dan stunting anak dan ibu didapatkan dari data sekunder berupa laporan kader dari tiap desa dan data primer berupa home visit dari tim mahasiswa dan dosen pelaksana. Pemantauan kadar HB ibu dan anak juga dilakukan bersamaan dengan pemantauan status gizi. Capaian luaran program yang telah tercapai adalah jumlah ibu menyusui yang mendapatkan pendampingan, keluarga yang memperoleh edukasi, jumlah kader, dan ustazah yang berperan. Indikator kegiatan utama perguruan tinggi yang sudah tercapai pada kegiatan ini adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus 10 orang, dosen berkegiatan di luar kampus 8 orang, dan hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat berupa buku panduan pencegahan stunting untuk ibu menyusui.
pemberian ASI itu dengan ASI support ibu misi supaya ibu sehat.